Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia dikejutkan sekali lagi dalam sidang mahkamah di New York yang melibatkan keterangan bersumpah Timothy Leisner, pengurus utama 1MDB dalam kes melibatkan Robert Ng, dan menunjukkan bahawa ada kelulusan yang pantas bilion dolar dari Malaysia keluar negara terkait 1MDB diluluskan oleh bank negara melalui proses yang segera kerana tuduhan rasuah di kalangan pegawai-pegawai tinggi bank dan juga mantan gubernur Tan Sri Zeti Aziz. Saya telah bangkitkan keprihatinan kita tentang penglibatan bank negara dalam skandal 1MDB. Bank negara telah beri jaminan prosedur yang ketat dipatuhi, dan apa saja keterangan yang diperoleh oleh mereka disampaikan kepada badan penguatkuasa kuasa. Namun saya percaya kecuaian kelembaban ini oleh bank negara telah menghakis keyakinan, dan tuduhan yang dilemparkan ini memberikan kesan dan imej yang buruk kepada negara dan rakyatnya. Kita perlu satu bank negara yang dapat mengekalkan integriti yang kukuh yang tidak mungkin dipertikai. Tetapi keterangan Leisner di Mahkamah Amerika Syarikat itu menunjukkan suatu muslihat jaringan yang melibatkan penipuan, jenayah seks yang menyebabkan skandal 1MDB itu berterusan bertahun-tahun, ya, melibatkan bank, badan pengawasan, tokoh-tokoh politik, pengurus-pengurus syarikat, dan rakyat dari kelas elit atasan. Sudah-sudahi, keterangan Leisner ini menunjukkan bahwa Goldman Sachs, institusi keuangan antarabangsa yang terkenal itu juga terlibat dalam beberapa pelakuan yang mengejutkan. Dan selama ini kerajaan Malaysia termasuk Menteri Keuangan Tengku Zafrul dengan mendabik dada mengatakan bahawa mereka tidak dapat menyelesaikan dengan ganti rugi oleh Goldman Sachs sejak tahun 2020. Tetapi tidak ramai yang yakin, terutama bila terdedahnya keterangan-keterangan baru bahawa selain dari menyatakan ya, bayaran-bayaran ini hanya untuk menyelamatkan 2-3 orang daripada diperosok di penjara. Sudah mungkin ingat isu YMDB ini pertama kali saya lontarkan secara terbuka di parlimen pada 18 Oktober 2010 dengan angkuh dan takabur pimpinan pada ketika itu, bukan sahaja mengenepikan tapi mengutuk saya dan mula merencana tindakan-tindakan kejam ke atas saya dan siapa saja yang dijuarakan. Tetapi malangnya 12 tahun kemudian skandal 1MDB masih menghantui negara, beri kesan dan dampak negatif terhadap ekonomi kita, dan
merugikan usaha kita menarik pelaburan asing dan memacu pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Mananya tidak boleh bantu rakyat yang menganggur, graduan yang menganggur, terutama dengan ditambah dengan kemelut pandemik COVID-19. Ada hal lain yang bersangkutan seperti Panama Papers, Pandora Papers, dan baru-baru ini Credit Suisse yang mengeluarkan dokumen, Credit Suisse yang bocor dokumen yang menunjukkan bahawa jenayah keuangan itu berlarutan kerana sistem itu rasuah dan melibatkan tokoh-tokoh besar, sama ada orang politik ataupun pengendali badan-badan diamanahkan oleh negara. Tapi saban hari kita dengar semua pimpinan bicara soal rasuah dan menentang rasuah, tetapi bertindak itu jauh sekali. Orang yang melakukan soal anti rasuah itu juga, kalau lihat keluarga mereka, anak punak mereka, kerumi mereka, berbilion-bilion ringgit. Dan boleh demikian, suaranya lantang, tindakan tak seberapa. Kalau ada pun kepada yang kecil atau yang sederhana. Sebab itu saya masih ingat umpamanya pada tahun 1997 bila kita ada usaha mengukuhkan Akta Pencegahan Rasuah, masa itu Biro Badan Pencegahan Rasuah selaku pemangku Perdana Menteri, sebahagian daripada anggota jemaah menteri pada ketika itu memang tidak menyenanginya kerana mereka merasakan Akta BPA dan sekarang SPRM itu akan memantau dan mungkin mengambil tindakan ke atas mereka. Oleh sebab itulah badan penguat kuasa keseluruhannya harus punya tekad yang lebih tegas untuk membawa kalangan yang bersalah mengikut proses hukum, dan tidak boleh hanya mengambil satu kes sederhana yang kecil atau sederhana untuk menutupkan rasuah yang sekarang sudah menjalar meluas sebagai satu sistem. Lihat saja ya, dia menyerang badan media, badan penguat kuasa, jabatan penguat negara, bank negara. Ini keseluruhannya tokoh politik dan negara di dunia ini tak baca lain melainkan skandal rasuah jelek yang berlaku dalam negara kita. Itulah sebabnya mengapa kita merasakan perlu ada tindakan yang tegas, ada kesungguhan dan pimpinan yang wibawa yang menentang rasuah. Kerana orang-orang rasuah dan kelompok-kelompok kaya ini, dia punya kekuatan. Boleh mempengaruhi media, mempengaruhi parti politik, boleh mendukung kalangan yang lebih lunak dengan mereka dan tidak terhadap golongan yang punya keberanian dan tekad bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan negara dan membersihkan negara dari rasuah. Sebab itu, minggu depan insyaAllah saya akan mendesak Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen bahas kes 1MDB dan yang terkait, termasuk Bank Negara Malaysia, SPRM, polis. Sekarang sepanjang 12 tahun ini, apa liputan mereka dan mengapa penyelesaian yang dibuat secara segera dengan Goldman Sachs itu tidak diberi penjelasan secara terbuka kepada rakyat? Saya tidak mau mengandaikan jawapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, walaupun selama ini baik Pandora Papers, baik skandal besar-besar, suka nak dibahaskan. Tapi kalau ada soal jalan raya di Pematang Pauh ataupun di Port Dickson, itu mungkin dibenarkan. Jadi saya tunggu jawapan speaker bila saya kebukakan nanti.
Tapi hal yang kita bicarakan ini hanya sebahagian, walaupun besar, ya, sebahagian daripada rentetan peristiwa dan skandal rasuah yang mencekam negara ini. Umpamanya, kita masih belum tahu laporan Suruhanjaya Security, Menteri Kesihatan terhadap AirAsia dan Airbus dalam kes pertuduhan rasuah. Kita belum dapat penjelasan mengapa AirAsia mendapat pinjaman 500 juta ringgit, 80% jaminan kerajaan, dana jamin nasional berhad, walaupun statusnya itu PN17. PN17 itu yang ke atas AirAsia pada Januari 13, hari bulan Januari itu memberi gambaran seolah-olah keadaan syarikat itu sudah gawat, hampir muflis. Masih belum ada jawapan. Kemudian mahu ini bagi pula pinjaman untuk projek besar, raksasa oleh kerajaan negeri Sabah, Sabah State Carbon Credit Scheme, $80 billion, 320 bilion ringgit diluluskan, mau ditandatangani. Nasib baik pegawai negara di Sabah menolak kerana pembentukan dan perjanjian syarikat itu tidak adil dan kaedah-kaedah peruntukan perjanjian itu tidak munasabah dan memerlukan satu kajian lebih mendalam dan teliti. Bayangkan kerajaan negeri cepat mau tanda tangani walaupun ada kelemahan-kelemahan besar ini. Kita lihat lagi kes 5G DNB yang kita bangkitkan. 5 duta Eropah telah mohon supaya jangan dibatalkan perjanjian yang telah dibuat dengan Ericsson. Itu kalau keputusan itu keputusan yang telus, harus dijelaskan apa alasannya, berapa ganti ruginya. Kerana ini bercanggah dengan pendirian telco SWN yang merasakan ada model perniagaan lebih baik. Soalnya sesudah yang saya dah bagikan cara kesimpulannya ialah harus ada tekad politik untuk menyelesaikan. Ya. Ada yang menganggap kebanyakan rakyat tidak mungkin tahu teliti, kebanyakan rakyat tidak akan ikuti. Ini sikap angkuh penguasa yang korup yang menganggap rakyat doktrin boleh diperbodohkan. Ya. Kerana cerita YMDB ini pelbagai rugi, berjudi di Caesar's Palace pun ada, beri intan berlian kepada model Australia pun ada, ada majlis parti mewah di Paris pun ada, ya. Dan semua ini tidak boleh dipertahankan. Benar dikatakan bahawa masa-masa kerajaan PH ada sedikit sebanyak kecuaian berlaku. Saya tidak nafikan. Umpamanya ada banyak perasaan ekonomi yang melibatkan tokoh-tokoh yang tercemar dari segi imej mereka sebagai penentang rasuah kerana mereka itu terkait sama dalam kes YMDB atau sebelumnya di antara orang yang mengawal kekayaan dari negara. Ya. Kemudian ada beberapa tindakan yang baru-baru ini hebat. Bila melibatkan anak orang kaya jutawan, walaupun kes dada itu boleh dilonggarkan. Nah, itu harus ada penjelasan. Tidak boleh dibiarkan begini. Sebab itu kita tidak ada pilihan selain daripada kembali kepada rakyat dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada rakyat untuk meminta, memohon agar mereka mengambil keputusan
Nasoa. Orang-orang yang mampu menyelamatkan negara ini daripada kecelaruan yang berlarutan. Dan kalangan yang mau menegakkan tata kelola kerajaan yang baik, menegak keadilan dan negara hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.